daripada pasukan Selangor dan Thank you.
nanti kena pergi sebelah sana. Dekat media kena. Ha? Ha, belah kedah, belah atas. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati, bagi menghormati kebangkitan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al Sultan Al Mutasim Billahi Muhyiddin Tuanku Al Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman, serta tragedi kebakaran yang mengorbankan 25 pelajar tahfiz dan guru di pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Kuala Lumpur. Para penonton diminta berdiri dan sama-sama kita bertafakur selama 1 minit bagi yang bukan beragama Islam, dan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah bagi yang beragama Islam untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Baginda Sultan dan bangsa-bangsa kebakaran yang terlibat. Al-Fatihah.
kerah itu tadi dijadikan pemain. Jesse nomor 9, Ken Ilso Larsen. Thank you.
kepada bapak para hadirin yang memandu tugasan separuh saya utama pertandingan TM Piala Malaysia peringkat super akhir Selangor 0 Kedah 2. Kita
selama melakukan tugas keluarkan pemain jersey nomor 8 Sefu Ridwan Selamat dan digantikan dengan pemain jersey nomor 7 Andik Warmansyah.
Tai babi. Thank you.
gol. Pasukan Kedah itu tadi dijadikan pemain jersey nombor 22 Muhammad Sazwan Zainal.
gambaran TM Piala Malaysia sukuraya pusingan pertama. Yang ada pusingan Selangor dan Kedah adalah seramai 7,282 orang. Selangor melakukan pertandingan mengeluarkan pemain jersey nombor 9 Adam Nur Ali dan digantikan dengan pemain jersey nombor 2 nama Dewan Harun Asalam.
Yakni Selama dua, Kedah tiga.